Halo guys, apa kabar? Kali ini kita mau bikin konten lagi, tapi bukan di sini guys ya. Saya mau ke KFC. Oke, saya stop dulu ya charger yang ini tadi ya. Nah, SPKLU yang mau kita datangi itu adalah yang ini nih guys, KFC Arta Gading. Nih, kebetulan ada charger 25 kW. Kita mau nyoba ke sana karena belum ada kontennya ya. Oke, kita coba lihat berapa jaraknya dari sini. Oke, sekitar 13 kilo, 30 menit. Oke, kita stop dulu ya chargernya, terus kita jalan. Oke guys, kita udah sampai di lokasi. Tadi kita dari sebelah sana. Nih, ketujuhnya ya, dan ini chargernya. Cuma 25 kW guys ya, medium. Gak apa-apa, kita coba aja. Let's go. Mudah-mudahan nyampe. Waduh, waduh. Nanggung guys, sebentar ya. Gak nyampe, jadi kita miringin dikit tuh. Ya, parkirnya jadi miring. Oke, kita mulai ya. Kita pilih SPKLU. Kita scan, nah ini 25 kW. Duit cuma 17.000, jadi kita coba isi berapa? 5? Nah, tuh ya, kita coba ya. Cukup gak ya? Gak apa deh, kita coba aja. Oke, bayar. Start charging. Tunggu sebentar. Nah, udah bunyi guys. Oke, ini dia angkanya. Cuma 24 kW ya. Dari total seharusnya 25 kW. Kita tunggu aja ya, mungkin nggak lama ini. Kalau 5 kali 2 10 ya, 10 sampai 15 menit lah ya, kita tunggu. Oke guys, kita sudahin aja ngecasnya ya. Kebetulan ada Ioniq 5 datang tuh, dia mau ngecas, kasihan. Tempatnya di sini ya guys ya. Harusnya gampang nyarinya. Yuk, kita cabut dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya.